dan suasana sambutan Gawai Dayak masih lagi terasa terutama di Rumah Panjang. Saya kini berada di Rumah Panjang 28 Pintu iaitu Rumah Animatop di Betong di mana berlangsungnya sambutan Rumah Terbuka dan Perarakan Gawai Dayak 2023. Bermula hari ini iaitu hari Jumaat dan ia akan berlangsung sehingga Ahad. Jadi kalau boleh saya kongsikan, suasananya amat meriah sekali. Bukan sahaja diadakan oleh penghuni Rumah Animatop ini sendiri tetapi turut menerima kehadiran pengunjung luar, sama ada pelancong tempatan maupun pengunjung antarabangsa. Sudah tentu tradisi dan budaya masyarakat Iban itu sendiri menjadi tarikan terutama mereka yang pertama kali merasakan pengalaman ini. Jadi pelbagai acara diadakan termasuk upacara minum air tuak atau pengayu, selain sambutan selamat datang dan miring mengalukan tetamu atau biau pengabang. Saya sempat menemubual beberapa pengunjung yang hadir dan ini antara perkongsian mereka. First time saya datang Sarawak dan first time saya rasa pengalaman berada di festival Hari Gawai ni lah. Datang Rumah Panjang ni pun first time juga. Dekat TV, dekat laman sosial, dekat internet je. So bila first time datang macam wow, besarnya kan. Memang betul-betul panjang dan tinggi lah kan. Bagaimana perasaan berada di Rumah Panjang ni? Apa perasaan ni? First time datang tadi rasa memang rasa excited kan, lepas tu rasa macam teruja tengok semua orang dengan pakaian traditional yang cantik-cantik semua kan, comel-comel. Lepas tu dari segi sambutan yang awal tadi diorang ada sambutan kan, VIP, so tengok cara diorang menyambut macam mana dengan ayam semua tu. So satu pengalaman yang barulah bagi saya, sebab dekat Semenanjung kita tak ada upacara macam ni kan. So menarik lah, sangat menarik. So bila masuk, kita dapat masuk ke dalam panjang sampai hujung. So setiap lokal apa, setiap penduduk Rumah Panjang ni sambut kita dengan sangat baiklah, sangat ramah kan. Jamu kita dengan air apa semua. So rasa sangat pengalaman sangat menarik lah, betul. Jadi sana diberi peluang lagi sekali. Saya nak datang lagi dan saya nak juga merasa pengalaman untuk macam budaya orang lain pula, maksudnya macam orang Penan ke kan. So kita dah pergi Mount Iban, so mungkin kaum lain pula ke. Thank you.
bonus. Ikut kami, saya baca E Akbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS e-paper now.